Selanjutnya, di bawah manipulasi Emma, berita bahwa seseorang bisa menjadi penguasa sebuah planet dengan menghabiskan 10 kredit semesta dalam lotere menyebar ke seluruh penjuru alam semesta. Segera, itu menarik perhatian banyak orang, dan semua orang bersemangat. Tidak dapat dipungkiri bahwa acara pengundian ini berjalan dengan sangat lancar. Satu miliar tiket lotre untuk planet pertama terjual habis dalam sekejap, dan dengan mudah terjual seharga 10 miliar. Adapun 3.000 planet berikutnya, juga mengalami kemajuan secara bertahap. Diperkirakan hanya butuh dua atau tiga bulan untuk menjualnya dengan lancar, dan bahkan mungkin mendapat untung besar. Bahkan masalah ini menyebabkan kejutan besar di kalangan ilusion. Rache tidak ada yang menyangka bahwa ada cara untuk menjual planet ini. Setelah Minerva, kepala keluarga Leicester, mengetahui hal ini, wajahnya menjadi muram untuk waktu yang lama. Beberapa orang bodoh telah memprovokasi dia, dan dia telah membunuh mereka semua, bahkan tidak meninggalkan tulang belulang mereka. Kebenciannya pada siaping semakin dalam. Adapun siaping, ia mengandalkan identitasnya sebagai orang populer di keluarga Lawrence untuk berjalan di sekitar wilayah keluarga Lawrence. Tidak ada yang berani menyinggung perasaannya saat ini. Memanfaatkan kesempatan ini, dia berhasil memasuki perpustakaan keluarga Lawrence. Ada banyak catatan tentang kekuatan magis dan teknik rahasia ras ilusi, meskipun banyak kekuatan magis dan teknik rahasia memerlukan tingkat tertentu untuk dibuka karena hubungannya yang baik dengan Emma. Dia telah memperoleh persetujuan diam-diam dari Sofia, yang memungkinkan dia untuk dengan lancar mencatat kekuatan magis dan teknik rahasia ras ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Teknik rahasia ini diperoleh oleh ilusion race setelah akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sulit bagi orang luar untuk mengetahui keberadaan mereka, dan selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah diteruskan kepada orang luar. Di antara teknik rahasia ini, teknik rahasia paling dasar dan kuat dari perlombaan ilusi adalah 72 transformasi ilusi. Dengan menggunakan kekuatan magis ini dan garis keturunan ras ilusi sebagai fondasinya, seseorang dapat berubah menjadi apapun di dunia dan menirunya dengan jelas. Banyak anggota ras ilusi menggunakan kekuatan magis dan teknik rahasia ini untuk berjalan tanpa hambatan di alam semesta. Bahkan jika mereka melakukan segala macam hal buruk, mereka masih bisa berubah menjadi ras lain dan melarikan diri dengan mudah. Meskipun Siaping juga memiliki topeng tanpa bentuk dan dapat berubah menjadi segala macam hal, dia tidak benar-benar memahami kekuatan magis semacam ini dan tidak dapat memahami sifat dari teknik rahasianya. Namun, setelah mempelajari 72 transformasi ilusi, Siaping juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang seni transformasi. Jadi begitu. Siaping tiba-tiba tercerahkan dan mengaktifkan 72 transformasi ilusi. Dalam sekejap, energi misterius yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di kedalaman kehampaan membentuk jimat yang tampak seperti awan dan kabut. Ia tidak berbentuk, tidak berwarna, dan tidak memiliki jejak, seolah-olah ia dapat berubah menjadi apapun di dunia ini. Dengan keras, ketika jimat transformasi menyatu dengan tubuhnya, dia merasakan otot, tulang, dan bahkan pembuluh darahnya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Dia tampaknya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang tubuhnya sendiri. Intinya, teknik rahasia transformasi ini adalah kemampuan ilahi yang kuat untuk memahami dan mengendalikan tubuh seseorang sepenuhnya. Selain 72 transformasi ilusi, Siaping juga memperoleh banyak teknik rahasia. Salah satunya disebut kekosongan besar tak terbatas 3000 klon. Itu adalah teknik melarikan diri yang sangat kuat. Setelah kemampuan ilahi ini digunakan, ia dapat segera berubah menjadi 3000 klon, dan setiap klon cukup untuk dianggap sebagai klon asli. Orang awam tidak akan bisa menemukan yang asli sama sekali. Klon-klon ini bahkan memiliki kemampuan spasial dan dapat langsung melarikan diri ke kedalaman kehampaan. Dapat dikatakan bahwa setelah menguasai kemampuan ilahi ini, itu setara dengan menguasai teknik melarikan diri yang kuat. Namun, mempelajari kemampuan ilahi ini bukanlah hal yang mudah. Pertama, seseorang harus memiliki kekuatan sihir yang 100 kali lebih kuat dari kultivator biasa. Hanya dengan begitu seseorang dapat dengan mudah membentuk 3000 klon. Kedua, seseorang harus memiliki pemahaman yang kuat tentang kekuatan ruang dan mudah memahami hukum ruang. Hanya dengan begitu klon akan memiliki atribut luar angkasa dan mampu menyerap energi luar angkasa. Hanya dengan menggabungkan keduanya barulah seseorang dapat berhasil mengembangkan kemampuan ilahi ini. Namun, ambang batas pertama saja sudah cukup untuk mencegah 99 orang meninggal. Ambang batas kedua bahkan lebih dari itu. Akibatnya, hanya sedikit di antara ras ilusi yang bisa mempelajari kemampuan ilahi ini. Untungnya, Siaping memenuhi dua persyaratan ini dan dengan mudah mempelajari kemampuan ilahi ini. Us. Dalam sekejap, pikiran Siaping bergerak dan dia segera terpecah menjadi 3.000 klon. Masing-masing klon memenuhi ruang di sekitarnya. Mereka begitu padat sehingga bahkan menyatu ke dalam kehampaan. Tampaknya selama dia menginginkannya, 3.000 klon dapat melarikan diri sesuka hati dan tidak ada yang bisa mengejarnya. Apalagi setiap klonnya solid. Tanpa Infernal Golden Crow's Eye, seseorang tidak akan bisa melihat menembus klon. Bukan teknik rahasia pelarian yang buruk. Siaping langsung merasa sangat puas. Dengan teknik rahasia pelarian ini, dia memperkirakan itu akan memainkan peran besar di saat kritis. Biarpun dia menghadapi musuh yang kuat, dia akan bisa kabur dengan mudah. Terlebih lagi, teknik rahasia ini tidak hanya dapat digunakan untuk melarikan diri tetapi juga dalam pertempuran. Membuat 3000 klon secara instan pasti akan membuat musuh bingung. Selain dua teknik rahasia tersebut, ia juga menemukan banyak teknik rahasia mental yang kuat yang tidak kalah dengan akumulasi ras jiwa. Karena ras ilusi tidak hanya memiliki kemampuan untuk bertransformasi. Pada saat yang sama, mereka juga ahli dalam teknik ilusi mental. Mereka dapat mengatur susunan ilusi demi susunan ilusi untuk menjebak musuh. Beberapa ahli ilusi yang kuat dapat menjebak musuh yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan sekali pandang, menyebabkan mereka jatuh ke dalam ilusi yang dalam. Salah satu teknik rahasia mental yang lebih kuat adalah teknik mimpi buruk tanpa batas. Ketika teknik rahasia ini dikembangkan secara ekstrim, seseorang dapat langsung menarik musuh yang tak terhitung jumlahnya ke dunia mimpi buruk. Di dalamnya ada banyak sekali fenomena; jika seseorang tidak bisa melihatnya, mereka tidak akan bisa meninggalkan dunia mimpi buruk dan akan terjebak selamanya. Ini agak mirip dengan solusi ilusi sejati. Namun, solusi ilusi sejati adalah teknik dasar ilusi, sedangkan teknik mimpi buruk tanpa batas ini adalah teknik rahasia yang kuat. Itu adalah teknik ilusi yang unik dan kuat. Menarik, siaping menyentuh dagunya, dia merasa teknik rahasia ini sangat bermanfaat baginya. Itu cukup untuk meningkatkan kekuatan ilusinya ke tingkat yang lebih tinggi, dan dia bisa menggunakan kekuatan jiwanya dengan lebih terampil. Selain itu. Ia juga menemukan banyak formasi susunan ilusi, seperti array labirin permata, array angin dingin hantu, dan lain sebagainya. Itu semua adalah formasi susunan ilusi yang sangat kuat. Ini juga sangat meningkatkan pengetahuannya tentang formasi susunan, memungkinkan dia memperoleh manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Dia harus mengakui bahwa manfaat terbesar dari memasuki perlombaan ilusi mungkin bukanlah batu butir suara, tetapi pengetahuan berharga yang dikumpulkan oleh ras ilusi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pengetahuan ini seharusnya dipelajari oleh ras ilusi, tapi sekarang semuanya ditampilkan di hadapannya. Ini mungkin merupakan pertemuan besar dan kebetulan yang dirindukan banyak orang. Gemuruh gelombang-gelombang saat dia mempelajari teknik rahasia magis ini, kekuatan sihir di tubuh siaping juga meningkat, meningkat secara alami. Itu lebih dari satu level lebih kuat dari sebelumnya, dan dia semakin dekat ke puncak alam kesengsaraan guntur. Samar-samar, dia merasa seolah-olah dia semakin dekat dengan kesengsaraan guntur. Dia merasa seperti ada pedang di punggungnya. 2162 Dalam sekejap mata, lebih dari sebulan telah berlalu. Selama waktu ini, Xia Ping tenggelam dalam mempelajari semua jenis teknik rahasia perlombaan ilusi. Dia sangat menikmati dirinya sendiri sehingga dia lupa untuk berhenti. Kultivasinya tidak perlu bekerja keras, jadi meningkat secara alami. Itu seperti air yang mengalir ke saluran. Faktanya, ketika seseorang mencapai tingkat seni bela diri ini, bahkan jika dia tidak berlatih secara aktif, teknik di tubuhnya akan berjalan secara otomatis, mencapai efek penggabungan Yin dan Yang. Jika seseorang melihat siaping sekarang, mereka akan menemukan bahwa aura siaping tidak memiliki tepi dan menjadi bulat. Dia telah mencapai alam kembali ke keadaan alaminya, seperti manusia fana. Ini berarti bahwa dia telah sepenuhnya menguasai dan menguasai kekuatan sihir dan kesadaran ilahi dengan sempurna. Tidak ada satupun jejak auranya yang keluar dari tubuhnya. Tidak ada yang tahu bahwa tubuhnya mengandung energi yang melonjak dan keras. Sekali meledak, itu akan menghancurkan bumi. Selama waktu ini, tetua ras pohon Rich masih tidak dapat menemukan keberadaan dunia pohon, jadi Siaping tetap berada dalam ilusi dengan damai, dan tidak ada yang mengganggunya. Namun kali ini, Emma mendatanginya secara pribadi. Barti, masalahmu telah diselesaikan. Setelah pemimpin keluarga turun tangan secara pribadi, tetua ras sihir memutuskan untuk memberimu kesempatan untuk menjadi penjaga rumah harta karun, kata Emma kepada Siaping. Dia menunjukkan bahwa pemimpin keluarga Sofia sangat puas dengan rencana Siaping, karena masalah ini memungkinkan dia mengumpulkan cukup uang, dan dia tidak perlu peduli dengan orang suci lainnya yang memungkinkan dia menyelamatkan mukanya. Oleh karena itu, Sofia merasa bahwa Siaping telah melakukan pekerjaannya dengan baik dan fokus melatihnya, jadi dia menyetujui permintaan Siaping. Sebuah kesempatan, maksudnya itu apa? Siaping mengangkat alisnya, dia merasa mungkin ada perubahan dalam masalah ini. Apa yang kamu lihat? Senang rasanya memiliki kesempatan. Bagaimanapun, posisi ini adalah penjaga rumah harta karun dan pemeriksaannya sangat ketat dan ada persyaratan kekuatan yang tinggi. Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup, Anda tidak bisa menjadi penjaga. Emma berkata dengan marah, sejujurnya, dengan kekuatanmu di alam kembali sejati, kamu tidak memiliki banyak peluang, tetapi dengan upaya pemimpin keluarga dan dengan banyak kontribusi, orang-orang di sana telah setuju untuk memberimu sebuah kesempatan. Jika Anda lulus ujian yang diumumkan oleh penjaga bendahara kali ini, maka Anda benar-benar bisa mendapatkan posisi ini. Meski itu yang dia katakan, dia juga merasa malu. Semula, urusan ini ada di tas, tapi sekarang sudah ada perubahan karena ada seseorang yang tidak ingin siaping mendapatkan posisi ini. Namun, ini adalah rahasia, dan dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Uji coba-cobaan macam apa itu? Siaping bertanya. Dia terdiam. Kelompok orang ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Orang suci secara pribadi menyuruh mereka untuk menjalani ujian omong kosong. Mereka benar-benar tidak memberikan wajah apapun kepada orang suci itu. Namun, peluang ini juga tidak buruk. Sekalipun dia membutuhkan uji coba ini, itu tidak masalah. Dengan kekuatannya, tidak ada cobaan yang tidak bisa dia lewati. Berburu setan. Emma berkata dengan suara rendah. Dia mengatakan bahwa ras ilusi mengendalikan salah satu saluran iblis di jurang maut. Tempat itu telah menjadi tempat pelatihan bagi banyak prajurit ilusion race. Itu adalah tempat pelatihan mistik seni bela diri. Dan uji coba ini diperuntukkan bagi mereka yang ingin bersaing memperebutkan penjaga rumah harta karun untuk berpartisipasi bersama. Selama mereka bisa membunuh 10 iblis alam kembali atau satu iblis alam transendensi, mereka akan lulus ujian. Hal ini juga membuktikan bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menjadi penjaga rumah harta karun. Jadi begitu, lalu aku mengerti, kapan sidang ini dimulai? Siaping bertanya. Besok, berkumpul di depan Mission Hall. Ada banyak orang yang berpartisipasi. Hati-hati, Emma mengatakan waktu dan tempatnya. Itu untuk berkumpul di depan Aula Misi. Tampaknya penatuaras ilusi akan menjadi ketua penguji. Baiklah saya mengerti. Siaping mengangguk. Keesokan harinya, Siaping langsung pergi ke alun-alun di depan Mission Hall. Tiba-tiba, dia melihat banyak prajurit ras ilusi di alun-alun. Ada pria dan wanita, dan mereka berdiri bersama dengan rapi. Dan budidaya orang-orang ini setidaknya berada di alam kembali. Sebagian besar berada di alam transendensi. Tidak ada penggarap alam bencana guntur. Lagi pula, setelah mencapai alam bencana guntur, tidak perlu menjadi penjaga rumah harta karun mereka bisa pergi ke alam rahasia alam semesta manapun dan mengambil kembali harta yang tak terhitung jumlahnya. Tidak perlu bekerja terlalu keras. Hmm, ini Chris. Tiba-tiba, Siaping melihat sosok yang dikenalnya di tengah kerumunan. Itu adalah musuh bebuyutan Barti, Chris. Saat dia belum melihat bocah ini, tampaknya budidayanya telah meningkat pesat. Auranya sangat mencengangkan, dan budidayanya telah maju ke alam kebenaran yang kembali, yang sudah setara dengan Barti yang ditiru oleh Siaping. Hah. Chris jelas memperhatikan tatapan Siaping. Setelah dia mencapai alam kembali, wajahnya sombong. Dia sepertinya meremehkan Siaping, mengatakan bahwa dia tidak akan kalah dari siapapun. Banyak orang juga menoleh, jelas memperhatikan Siaping. Anak ini adalah Barty yang menyebabkan banyak keributan akhir-akhir ini. Dikatakan bahwa anak ini menipu beberapa miliar dan memenangkan taruhan dengan pengawas balai misi Jacob, menyebabkan penatua Jacob menjadi miskin. Dia pasti sudah gila karena marah. Itu benar. Tidak mungkin, anak ini sangat kuat. Bukankah itu berarti dia punya banyak uang? Jika dia begitu kaya, mengapa dia bertarung dengan kita untuk mendapatkan posisi penjaga rumah harta karun? Siapa bilang mereka punya terlalu banyak uang? Anak ini mungkin mengincar posisi ini dan ingin mendapatkan keuntungan. Tidak peduli apapun, ini adalah pekerjaan yang menguntungkan. Lebih banyak uang, lebih sedikit pekerjaan. Memang benar, beberapa bangsawan tahu bahwa sangat sulit untuk mendapatkan posisi ini. Tidak peduli berapa banyak koneksi yang mereka dapatkan, itu tidak ada gunanya. Huff, anak ini baru saja mencapai alam kembali. Cobaan ini sangat sulit. Kita harus membunuh iblis. Orang ini bukanlah ancaman besar. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Memang. Memang benar begitu. Siapa tahu, jika sekelompok iblis jahat menyerangnya, anak ini akan mati. Untung dia sudah mati. Mungkin kita bisa mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkannya. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Cara mereka memandang Siaping sangat aneh dan menyeramkan. Wajah mereka penuh dengan niat jahat. Jika ada kesempatan, mereka tidak akan keberatan membunuh dan merampok. Us. Saat itu, Tiga sosok terbang dari jauh. Mereka memancarkan aura kuat dari alam bencana guntur. Mereka menekan kekosongan dan turun di depan semua orang. Semua orang terdiam. Pengawas balai misi Jacob. Siaping menyipitkan matanya. Dia segera mengenali tiga orang yang bertanggung jawab atas misi uji coba ini. Salah satunya adalah musuh bebuyutannya, orang yang telah dia sakiti, Supervisor Balai Misi Jacob. Dia segera merasakan ancaman. Misi percobaan ini mungkin merupakan konspirasi besar. Orang-orang ini tidak datang dengan niat baik. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia sepertinya menerobos masuk ke sarang harimau. 2163. Namun, Siaping berani dan tidak takut. Dia tidak takut dengan hal seperti itu. Jika itu berarti yang asli, dia pasti sudah mati sekarang. Pada saat itu, Supervisor Balai Misi Jacob berkata, "Kalian semua di sini untuk melamar posisi penjaga perbendaharaan. Persyaratan untuk posisi ini sangat tinggi. Pertama-tama, Anda harus kuat. Jika Anda tidak punya sangat kekuatan tempur yang kuat," Anda hanya bisa bermimpi menjadi penjaga perbendaharaan. Saya, Jacob, adalah salah satu ketua penguji penilaian ini. Saya tidak memihak dan tidak memihak. Siapapun yang ingin melewati pintu belakang, para idiot yang hanya bisa mengandalkan koneksi mereka untuk mendapatkan kesempatan ini, atau mereka yang tidak berguna yang ingin memancing di perairan bermasalah di depan saya, tidak akan bisa melakukannya. Ingat semuanya. Dia melirik siaping dan senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Tentu saja, di permukaan, dia tetaplah seorang pemeriksa yang tidak memihak dan tidak memihak, dan tidak akan melanggar hukum demi keuntungan pribadi. Kris yang berada di antara kerumunan itu juga mencibir, dia memandang siaping seolah sedang melihat orang mati. "Baiklah, aku tidak akan banyak bicara," Jacob melanjutkan. "Kali ini, lokasi penilaian Anda berada di benua abis. Anda harus membersihkan iblis jurang dalam jumlah yang cukup untuk menyelesaikan tugas dan lulus penilaian." Jika Anda tidak dapat menyelesaikan jumlah yang cukup, maka itu membuktikan bahwa Anda tidak cukup kuat untuk mengambil posisi sebagai penjaga bendahara. Itu berarti Anda gagal dalam penilaian. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa penilaian untuk memasuki dunia abis kali ini bukanlah permainan anak-anak. Setan-setan jurang itu sangat kuat, jahat, dan kejam. Jika Anda lengah, Anda akan mati di dalam, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Oh ya, siapa yang mau berhenti? Belum terlambat untuk melakukannya sekarang. Ketika ribuan anggota klan ilusi mendengar ini, wajah mereka menunjukkan kebanggaan karena mereka mampu bersaing memperebutkan posisi penjaga perbendaharaan. Mereka tentu mengetahui isi penilaian ini. Jika mereka tidak cukup kuat, mereka pasti sudah lama menyerah. Meskipun penilaian ini terlihat sangat sulit, selama mereka berhati-hati dan dengan kekuatan mereka, mereka dapat dengan mudah menyelesaikannya. Itu bukanlah misi dengan sembilan dari sepuluh peluang untuk bertahan hidup. Pengawas, pada saat ini, siaping berdiri dan berkata, "Saya tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman." Bolehkah saya mendaftar untuk mengikuti penilaian lagi? Lain kali, apa mendengar ini? Orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan jijik. Mungkinkah anak ini takut gagal dalam penilaian sehingga ingin mundur? Seperti yang diharapkan, dia adalah bandit yang tidak punya nyali. Dia tidak punya keberanian. Omong kosong! Lain kali ikut tesnya. Bisakah kamu meminta ibumu untuk melahirkanmu nanti? Hal ini sudah diputuskan. Bagaimana dia bisa mengubah tanggal ujian hanya karena kamu? Kamu pikir kamu siapa? Sekalipun ayahmu adalah orang suci, dia tidak bisa mengubah ini. Yakub mencibir. Sekilas dia tahu bahwa bocah ini pemalu, mengetahui bahwa dia telah menjadi penguji. Dia ingin mundur, mungkin dia tahu bahwa dia akan menyakitinya selama ujian, jadi dia ingin mundur dari ujian. Tapi bagaimana dia bisa membiarkan anak ini melakukan ini? Jika dia benar-benar menarik diri dari penilaian, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menemukan kesempatan membalas dendam. Jika itu masalahnya, aku akan menyerah. Siaping masih ingin mengatakan sesuatu. Tapi sebelum Siaping bisa berkata apa-apa, Jacob segera berkata, baiklah, langsung saja. Karena kalian semua setuju untuk berpartisipasi dalam tes, kalian dapat berteleportasi ke benua abis sekarang. Kami telah mengaktifkan susunan teleportasi. Semuanya, diam saja. Dia tidak berniat mengucapkan kata-kata penolakan apapun kepada Siaping. Anda sudah menaiki kapal bajak laut, dan masih ingin melarikan diri. Apakah menurut Anda semudah itu? Hentikan angan-angan Anda. Gemuruh gelombang-gelombang. Dalam sekejap, susunan teleportasi besar di alun-alun bergetar dan berkembang dengan cahaya yang menyilaukan. Itu seperti langit penuh bintang, terhubung ke dunia abis. Ruangnya berubah, dan semua orang yang hadir di teleportasi keluar dari alun-alun. Detik berikutnya, mereka segera muncul di dunia yang gelap gulita dan suram, di mana mereka bahkan tidak bisa melihat jari mereka sendiri. Dunia abis ini dipenuhi dengan aura gelap, mengalir dengan energi jurang, korosif, terkutuk, jahat, dan lainnya. Dari waktu ke waktu, auman setan yang marah terdengar dari jauh. Semua orang dari ras ilusi secara naluriah merasakan gelombang ketakutan. Ini bukanlah tempat yang cocok untuk ditinggali orang biasa. Akan ada energi iblis curang yang mengerikan yang mengikis tubuh mereka setiap saat. Jika bukan karena menyelesaikan misi penilaian, mereka pasti tidak akan mau datang ke tempat terkutuk ini. Itu benar-benar dunia abis. Perlombaan ilusi sebenarnya menemukan susunan teleportasi yang menghubungkan ke dunia abis. Siaping menyipitkan matanya, "Tuan pemeriksa." Bagaimana kita bisa kembali ke dunia ilusi setelah menyelesaikan misi? Seseorang bertanya, sederhana saja. Kalian semua memiliki jejak misterius yang ditinggalkan oleh ras ilusi. Selama kalian mengaktifkan jejak ini, kalian dapat segera menerobos ruang dan menarik kalian kembali ke dunia ilusi. Jacob membuka mulutnya dan berkata, "Tentu saja, jika Anda ingin mengaktifkan jejak ini, Anda harus berada di tempat yang benar-benar aman. Jika Anda berada di tengah pertempuran, Anda tidak dapat mengaktifkannya." bahkan jika kamu mengaktifkannya dengan paksa, itu akan hancur. Setiap orang harus mengingat ini. Semua orang mengangguk. Mereka memang melihat bekas misterius mirip simbol swastika muncul di pergelangan tangan mereka. Tampaknya mengandung energi tirani yang dapat terhubung ke dunia ilusi. Baiklah, berhenti bicara yang tidak masuk akal. Kamu bisa pergi sekarang dan segera menyelesaikan misinya. Misi penilaian ini hanya memiliki waktu 10 hari. Setelah itu, itu akan dianggap gagal terlepas dari apakah kamu membunuh cukup banyak iblis atau tidak. Yakub berkata dengan suara rendah Matanya menunjukkan sedikit rasa dingin. "Iya," ketika semua orang mendengar ini, mereka semua merasakan urgensi. Mereka merasa tidak bisa membuang waktu lagi di tempat ini. Mereka semua terbang ke segala arah, ingin menemukan cukup banyak setan untuk dibunuh. Siaping juga ingin memilih arah untuk pergi, tetapi sebelum dia pindah, Jacob dan tiga pemeriksa alam kesengsaraan petir lainnya, serta selusin penggarap alam kebenaran kembali dan alam transendensi, segera mengelilinginya. Ketika yang lain melihat ini, mereka tidak berani peduli sama sekali. Sebaliknya, mereka berlari secepat yang mereka bisa. Mereka tahu jika mereka terlibat dalam masalah ini, mereka pasti akan dibunuh. Hanya dalam beberapa saat, kelompok orang yang tidak berhubungan ini menghilang dari tempat ini. Hanya Siaping, Jacob, Kerry, dan yang lainnya yang tersisa. Dalam sekejap, tempat ini dipenuhi dengan niat membunuh. Angin dingin berdesir dan segalanya hening. Penatua Jacob, apa yang ingin kamu lakukan? Siaping memandangi sekelompok orang di sekitarnya dan berkata dengan tenang, apakah kamu ingin menyakitiku? Tahukah Anda aturan perlombaan ilusi? Jika Anda saling membunuh, Anda tidak akan mendapatkan apapun. Jangan membuat kesalahan. 2164 Seseorang yang bisa diandalkan. Kamu membuatnya terdengar seperti aku tidak punya siapapun untuk diandalkan. Mendengar ini, Yakub tertawa. Tidak apa-apa jika kamu menyinggungku sebelumnya. Kamu memiliki Patriark Lawrence yang bisa diandalkan, jadi aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun padamu untuk sementara waktu. Aku hanya bisa menyelipkan ekorku di antara kedua kakiku di depanmu, dan tidak berani melakukannya membalas. Namun, dari semua hal yang seharusnya tidak pernah Anda lakukan, Anda justru menyinggung Saint Minerva, menyebabkan rencananya gagal. Anda membuatnya sangat marah, sehingga dia hanya ingin mencabik-cabik dan mencabik-cabik Anda. Apakah Anda mengerti? Dia sangat sombong dan bahagia. Awalnya, dengan dukungan Saint Sofia, dia tidak berani bertindak gegabah. Dia takut menyinggung perasaan Sofia dan ditampar sampai mati. Kemarahan orang suci bukanlah sesuatu yang bisa dia atasi. Tapi sekarang berbeda, dia mendapat dukungan Saint Minerva, jadi nyalinya tidak terbatas. Misi percobaan ini adalah jebakan, jebakan untuk membunuh anak ini. Jika dia bisa menyelesaikan misi ini, dia tidak hanya bisa membalas dendam, tapi dia juga bisa mendapatkan pengakuan dari Saint Minerva dan terbang ke surga sejak saat itu. Santo Minerva, bagaimana saya menyinggung perasaannya? Saya baru saja mengucapkan beberapa patah kata di depan wajahnya dan dia sangat marah. Apakah semua orang suci begitu picik? Sangat remeh. Siaping mengangkat alisnya. Diam, apa menurutmu kamu bisa memfitnah reputasi Patriark Minerva? Anda tidak akan meneteskan air mata sampai Anda melihat peti matinya. Kata-kata itu saja sudah cukup untuk membunuhmu sepuluh kali lipat. Kerry melompat keluar dan dengan marah memarahi Siaping. Minerva adalah penatua keluarga Rinstar. Dia memiliki status tinggi dan seperti dewa. Bajingan ini berani memfitnah penatua Patriark dan menyebutnya remeh. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia ingin mencabik-cabik anak ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus bertobat bahkan di ambang kematian. Ini bukan fitnah, ini kebenarannya. Siapa yang tidak tahu kalau Minerva itu picik? Siaping berkata dengan acuh tak acuh. Kamu masih berani sombong. Apa kamu ingin mati sekarang? Kerry sangat marah dan menjadi murka. Kerry, jangan khawatir. Anak ini cepat atau lambat akan mati. Dia benar. Kami orang ilusi tidak bisa saling membunuh. Ini aturannya. Bahkan orang suci pun tidak bisa melanggarnya. Jacob melambaikan tangannya, menghentikan Chris. Dia kemudian memandang siaping dan berkata dengan muram, "Aku sendiri tidak akan membunuhmu kalau-kalau ada yang tahu dan menyerangmu dengan jahat. Jadi, Anda mengekspos aura Anda sendiri dan bertindak sebagai umpan di tempat ini untuk menarik iblis abis dan membantu Kelly menyelesaikan misinya. Bukannya kamu tidak bisa hidup, tentu saja Anda tidak bisa menolak meskipun Anda menginginkannya. Ini adalah perintah, meskipun Anda tidak bersedia, kami akan melakukannya sendiri." Kami akan mengendalikan tubuhmu dan menjadikanmu umpan. Dia ingin membunuh dengan pisau pinjaman. Di dunia abis, ada banyak setan dan bahaya di mana-mana. Jika dia memperlihatkan auranya, auranya akan sama mempesona seperti matahari di dunia neraka yang hantu. Setelah informasi ini bocor, iblis neraka yang tak terhitung jumlahnya akan menyerbu seperti ngengat menuju api. Mereka akan mencabik-cabik orang ini dan membunuhnya. Oleh karena itu, banyak kultivator yang memasuki dunia abis untuk berlatih sangat berhati-hati. Mereka menyembunyikan auranya karena takut ketahuan oleh iblis neraka itu. Ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Jika ada yang berani melepaskan auranya dengan tidak hati-hati di dunia abis, mereka akan mendekati kematian, dan itu murni karena mereka telah hidup terlalu lama. Dan sekarang, Jacob ingin Siaping melepaskan auranya sehingga Siaping mencari kematiannya sendiri. Dengan cara ini, orang yang membunuh Siaping bukanlah mereka, tapi iblis neraka. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, mereka akan bisa melepaskan diri dari masalah ini. Tidak ada yang bisa menangkap mereka, dan mereka juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk menarik sejumlah besar iblis abis dan membantu Kelly dan yang lainnya membunuh iblis dan menyelesaikan misi mereka. Ini adalah rencana yang membunuh banyak burung dengan satu batu. Benar, segera keluarkan orangmu dan jadilah umpan bagi kami untuk menarik iblis neraka bodoh itu. Kalau tidak, aku akan membuatmu menangis berirama. Apa kamu mengerti? Kelly tersenyum sinis. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri, seolah-olah dia memegang siaping. Konyol, kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan sekelompok orang ini. Bukannya aku tidak punya trik apapun. Dengan keras, Siaping mengeluarkan jimat dalam sekejap. Dan jimat inilah yang diberikan Sofia untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat yang sama, itu adalah jimat untuk mengawasinya. Tanpa berkata apa-apa, dia segera mengaktifkan jimat itu dan melemparkannya ke arah sekelompok orang ini. Jimat ini mengeluarkan cahaya kemasan yang tak ada habisnya. Isinya kekuatan mengerikan yang merobek segalanya dan menembus kehampaan. Jimat tingkat suci. Seperti yang diharapkan Saint Minerva, Anda memang memiliki jimat yang dianugerahkan kepada Anda oleh Saint Sophia. Ini adalah sesuatu yang sudah kami duga. Yakub tenang dan tenang. Itu benar, kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki jimat tingkat Saint dan kami tidak. Merusak, jimat cangkang penyu. Kelly berteriak dengan marah dan mengeluarkan jimat biru dari tubuhnya. Ledakan gelombang. Tiba-tiba, jimat biru ini mengembang mengikuti angin, seketika berubah menjadi cangkang kura-kura biru yang besar. Itu sangat tebal, dan terhubung dengan kekuatan elemen tanah di kedalaman dimensi. Lapis demi lapis, padat, menyelimuti semua orang. Bang bang bang. Pancaran cahaya kemasan membombardir cangkang kura-kura biru, menyebabkan suara dentuman terdengar. Namun, tidak ada seberkas cahaya kemasan pun yang mampu menembus cangkang penyu biru. Orang yang berada di dalam juga tidak terluka. Haha, berarti bodoh. Kamu tidak memiliki jimat tingkat Saint sekarang, kan? Mari kita lihat bagaimana kamu mati kali ini. Kelly sangat bangga, mengira kemenangan sudah ada di genggamannya. Dia merasa bahwa dengan jimat Saint Great di tangannya, dia bahkan bisa bertukar beberapa pukulan dengan pembangkit tenaga listrik rilem kesengsaraan. Barty, menyerahlah sekarang. Kalau tidak, aku akan membuatmu berharap kau mati, teriak Jacob. Teriak Yakub. cahaya dingin muncul di matanya, dan aura pembunuh melonjak. Kau ingin membuatku berharap aku mati. Saya akan membiarkan Anda memiliki kemampuan terlebih dahulu. Aku tidak akan bermain denganmu kali ini. Cepat atau lambat, kami akan menyelesaikan skornya. Tunggu saja. Begitu dia selesai berbicara, Siaping segera menggunakan sihir suku ilusi, 3000 klon kekosongan tak terbatas. Us. Dalam sekejap, 3000 klon Siaping muncul dalam radius 1000 km. Mereka penuh sesak, menutupi seluruh area. Masing-masing dari mereka memancarkan aura kental yang sangat nyata. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak barti? Ada 3000 di antaranya. Apakah kamu bercanda? Kelly tercengang. Dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Dari apa yang dia rasakan, berarti ini tampak nyata. Tidak ada yang aneh pada mereka. Mustahil! Ini adalah sihir pelarian terkuat dari suku ilusi kami, tiga ribu klon kekosongan tak terbatas. Saya ingin mempelajarinya sebelumnya, tetapi tidak bisa. Saya tidak punya bakat, bahkan di seluruh suku ilusi hanya sedikit yang bisa mempelajari sihir ini. Bagaimana kamu mempelajarinya? Nak, bagaimana ini mungkin? Saya tidak percaya. Ketika Yakub dan pembangkit tenaga listrik alam kesengsaraan lainnya melihat ini, mereka segera berteriak. Mereka tidak percaya sama sekali. Mereka mengenali keajaiban ini, 3000 klon kekosongan tak terbatas. Mata mereka langsung berubah menjadi hijau karena cemburu. 2165. Tunggu saja, aku akan kembali untuk membalas dendam. Setelah Siaping mengatakan ini, dia segera pergi. Us. 3000 klon terbang ke segala arah, bergabung ke kedalaman ruang angkasa. Kecepatan mereka luar biasa cepat. Semua orang hanya bisa menonton tanpa daya. Ini adalah 3000 klon dan semuanya nyata. Mereka hanya memiliki paling banyak selusin orang. Bagaimana mereka bisa mengejar hingga 3000 klon? Rasanya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Brengsek. Yakub sangat marah sampai dia hampir mati. Dia mengira rencana ini sudah ada di kantongnya, namun dia tidak menyangka kejadian tak terduga seperti itu akan terjadi. Anak ini sebenarnya telah mempelajari 3000 klon kekosongan besar tak terbatas. Teknik rahasia ini sangat kuat. Setelah dipelajari, bahkan seorang penggarap rilem retribusi tidak akan dapat melihatnya. Mungkin jika dia punya waktu, dia akan bisa melihatnya. Bagaimanapun, lawannya hanyalah seorang kultivator alam pemulihan. Masalahnya adalah tidak hanya sulit membedakan yang asli dan yang palsu, tapi juga sangat cepat dan mengandung kekuatan ruang. Oleh karena itu, lawannya tidak memberinya waktu untuk melakukannya. Inilah mengapa teknik ini sangat kuat: tidak hanya sulit membedakan yang asli dan yang palsu, tetapi juga memiliki banyak klon dan sangat cepat. Ketika keduanya digabungkan, praktis tidak terkalahkan dan tidak mungkin dihentikan. Itu dikenal sebagai teknik melarikan diri sihir nomor satu. Namun, kesulitan dalam mengolahnya juga sangat tinggi. Sepanjang sejarah perlombaan ilusi, hanya ada segelintir orang yang mampu mempelajari seni mistik ini dengan sempurna. Bahkan jumlahnya bisa dihitung dengan satu tangan. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Kita membiarkan anak ini melarikan diri dan merusak rencana tetua. Apa yang harus kita lakukan? Wajah semua orang berwarna hijau, mereka tidak berdaya. Jika mereka tidak dapat menyelesaikan misi tetua, mereka semua akan dihukum berat. Wajah Chris dan Jacob juga pucat. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak menyangka Barti akan memiliki teknik seperti ini. Teknik seperti ini. Sialan, Barti yang tercela itu. Menurutku dia tidak begitu cerdik. Setelah mempelajari teknik ini, dia masih sangat rendah hati. Aku telah ditipu. Chris menengadah ke langit dan melolong. Dia merasa sangat terhina. Dia mengira Barti berpura-pura tidak berguna dan membiarkan dia mengganggunya. Kenyataannya, dia membencinya dan mengejeknya berkali-kali. Ketika dia memikirkan bagaimana dia telah diejek dan diejek begitu lama, dan bagaimana dia dipermainkan seperti orang bodoh, dia sangat marah sehingga harga dirinya tidak bisa menerimanya sama sekali. Huff, banyak sampah. Kamu bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Pada saat itu, sebuah suara datang dari kedalaman kehampaan, bergema melalui kehampaan dan mencapai kedalaman kesadaran Yakub dan yang lainnya. Santo Minerva Mendengar ini, Jacob dan yang lainnya sangat ketakutan hingga mereka terjatuh ke tanah, gemetar tak terkendali. Mereka tidak menyangka Saint Minerva akan tetap mengikuti dan memantau mereka setiap saat. Maaf, Saint Minerva, kami tidak berguna dan tidak kompeten. Yakub dan yang lainnya berlutut dan memohon belas kasihan, tidak berani membuat alasan apapun. Lupakan saja, aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini. Aku tidak menyangka bajingan kecil ini bisa mempelajari 3.000 klon dari kekosongan tak terbatas. Bakat semacam ini adalah yang terbaik, bahkan dalam sejarah ilusi. Suku dengan bakat seperti ini, dan bahkan menyinggung perasaanku, Minerva tidak mungkin dia bisa hidup. Suara Minerva dipenuhi dengan niat membunuh, tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri, atau aku akan melanggar peraturan dan akan dihukum oleh Dewan Tetua. Jadi, aku hanya akan melakukannya sekali. Dilihat dari perkataannya, dia masih cukup takut pada Dewan Tetua suku ilusi dan tidak berani untuk tidak menaati mereka. Aku sudah meninggalkan kunci aura pada anak itu. Ikuti aura ini dan kejar dia. Bahkan jika dia menggunakan 3000 klon dari kekosongan tak terbatas nanti, dia tidak akan bisa bersembunyi darimu. Kali ini, kamu harus membunuhnya. Kalau tidak, jangan kembali. Minerva dipenuhi dengan niat membunuh. Ya, Santo Minerva. Jacob dan yang lainnya berlutut dan berterima kasih padanya. Dengan ledakan, cahaya kemasan keluar dari kedalaman kehampaan dan mendarat di tangan Jacob. Kemudian, pusaran di kedalaman kehampaan dengan cepat menghilang seolah-olah belum pernah ada. Kejar dia dan bunuh anak itu. Setelah mendapatkan jimat emas, Yakub dipenuhi dengan niat membunuh sambil mengertakkan gigi. Ya. Kridan dan yang lainnya berkata dengan marah. Kali ini, mereka benar-benar membuat marah Saint Minerva dan membuatnya marah. Jika mereka masih tidak dapat menyelesaikan misinya, mereka pasti akan mati. Tanpa ragu lagi, kali ini, jika mereka tidak mati, maka anak itulah yang akan mati. Saat ini, di Kastil Lawrence. Saint Sofia dan Emma bersama. Tuan, Misi percobaan ini adalah jebakan. Berarti pasti akan mati. Mengapa Anda masih ingin dia pergi? Emma memandang Saint Sofia dengan ekspresi bingung. "Apakah kamu tidak tahu alasannya?" Sofia berkata dengan tenang sambil menatap Emma karena dia menyinggung Minerva, menimbulkan kemarahan Saint Minerva. "Tetapi juga karena Anda, Tuan Kepala Keluarga, hal ini terjadi," kata Emma. "Iya, ini terjadi karena aku, tapi lalu kenapa? Kemarahan Minerva perlu diredakan, dan nyawa anak ini adalah harga yang harus dibayar." Sofia berkata tanpa ampun. Tapi dia membantumu, Tuan. Emma tidak bisa mengerti sama sekali. Iya, dia membantuku, dan aku sangat berterima kasih. Tapi dia menyinggung Minerva dan menimbulkan kemarahan Sein. Ini salahnya, kata Sofia dengan tenang. Sofia berkata dengan tenang, dia adalah orang yang sangat berbakat dan sangat pintar. Namun, orang yang terlalu pintar selalu mati dengan sangat cepat karena mereka tahu terlalu banyak. Tidak ada yang bisa mengendalikan mereka. Ini. Emma tidak tahu harus berkata apa. Baiklah, Emma, tidak perlu mengatakan hal seperti itu. Karena itu sudah terjadi, tidak ada jalan untuk kembali. Anak itu sudah mati. Aku sudah merasakan bahwa jimat yang kuberikan padanya telah hilang. Dia mungkin terkepung dan tidak punya pilihan selain menggunakan jimat ini. Mata Sofia berkilat seolah dia merasakan sesuatu. Tapi karena dunia abis terlalu jauh, dia hanya bisa merasakan jimat yang memiliki hubungan mental dengannya telah menghilang. Dia tidak tahu apa yang terjadi di dunia abis. Tetapi bagaimana kalau Barti belum mati? Emma bertanya dengan enggan. Jika dia tidak mati, berarti anak itu tidak ditakdirkan untuk mati. Bahkan rencana Minerva pun tidak bisa membunuhnya, jadi dia secara alami punya hak untuk hidup. Ekspresi Sofia sangat tenang, tapi dengan cara ini hubungan kita dengannya akan menjadi bermusuhan, kata Emma. Agresif mendengar ini, Sofia tiba-tiba tertawa dengan sangat keras. "Saya seorang suci, dan anak itu hanyalah seekor semut di alam kebenaran yang kembali. Jadi, bagaimana jika kita menjadi bermusuhan? Apakah dia akan menggigit saya?" Bidak catur akan selalu menjadi bidak catur. Ia tidak akan pernah bisa menolak pemain. Jadilah itu, masalah ini berakhir di sini. Tidak perlu membahasnya lagi. Ya Tuan. 2166. Suara mendesing. Saat itu, Siaping telah menempuh perjalanan ribuan kilometer dan mendarat di puncak gunung yang gelap. Dia juga merasakan bahwa Chris dan yang lainnya masih mengejarnya, dan mereka tidak menyerah. Tentu saja, dia juga tahu bahwa dia memiliki surat wasiat orang suci yang terukir di tubuhnya. Dia bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghilangkan keinginan itu, tapi itu akan mengingatkan Saint Minerva dan mengungkap identitasnya. Tidak perlu melakukan itu. Faktanya, dia telah merasakan aura Saint Minerva yang tersembunyi di kedalaman kehampaan sejak awal. Oleh karena itu, dia tidak berencana membunuh Chris dan yang lainnya. Sebaliknya, dia memilih melarikan diri. Siaping bahkan berpura-pura kalah dan menggunakan jimat yang diberikan Sofia untuk menyingkirkan pengawasan Sofia. Itu adalah rencana yang membunuh banyak burung dengan satu batu. Namun, dia harus mengakui bahwa Sofia memang kejam. Dia telah melakukan banyak kebaikan padanya, tapi dia meninggalkannya begitu saja, menjadikannya target bagi Minerva untuk melampiaskan amarahnya. Seperti yang diharapkan, tidak ada satupun orang suci dari suku ilusi yang dapat dipercaya. Mereka semua adalah orang-orang yang kejam dan egois. Untungnya, siaping tidak memiliki ekspektasi apapun terhadap kehidupan seperti itu sejak awal. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan di dunia ini adalah dirinya sendiri, dan itu adalah hal yang paling bisa diandalkan. Us. Pada saat itu, Jacob, Chris, dan yang lainnya akhirnya menyusul dan mengepung siaping dalam sekejap. Tidak ada ruang baginya untuk melarikan diri. Nak, kamu bisa lari. Kamu cukup pandai berlari. Coba aku lihat apakah kamu bisa lari lagi. Chris meraung dan menatap siaping dengan niat membunuh. Karena bocah ini, mereka dimarahi habis-habisan oleh Saint Minerva, menyebabkan mereka kehilangan muka. Saat ini, dia hanya ingin membunuh bocah ini 8 hingga 10 kali lipat. berarti kamu tidak menyangka ini, kan? Kamu telah mempelajari 3000 klon kekosongan besar. Itu memang teknik melarikan diri yang paling kuat. Jika kami tidak memiliki beberapa keterampilan, kamu benar-benar akan lolos. Jacob mencibir, tapi sekarang berbeda. Kami telah melihat semua gerakanmu. Tidak peduli seberapa liciknya kamu, kamu tidak bisa lepas dari genggaman kami. Kamu sebaiknya menyerah saja pada pemikiran itu. Niat membunuhnya terhadap Siaping semakin kuat. Kalau saja dia marah pada kenyataan bahwa anak di hadapannya telah mempermalukannya, mengubahnya menjadi orang miskin, dan menyebabkan dia kehilangan seluruh martabatnya, itu benar-benar berbeda setelah menyaksikan 3000 klon kosmos tak terbatas milik anak itu. Dia segera menyebut bocah ini sebagai musuh terbesar dalam hidupnya. Pada waktunya, prestasi bocah ini pasti akan melampaui dirinya. Jika bajingan ini terus bertambah besar, maka dia, Yakub, tidak akan bisa menandinginya sama sekali. Dia bahkan mungkin dikalahkan oleh orang yang terlambat. Dia hanya bisa menyaksikan anak ini memakan debu di belakangnya. Dia tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan. Musuh bebuyutan seperti itu tentu saja perlu segera dibasmi. Apa gunanya? Tidak ada kebencian yang mendalam di antara kita. Jika kita berhenti di sini, bukan berarti tidak ada ruang untuk rekonsiliasi di antara kita. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Bagaimana menurutmu? Siaping menghela nafas dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Tidak ada kebencian yang mendalam. Kamu benar-benar bercanda. Teriak Yakub. Setelah kalah taruhan denganmu, aku makan banyak sekali kotoran dan menjadi bahan tertawaan perlombaan ilusi. Tahukah kamu seberapa besar penghinaan yang aku derita? Aku sudah kehilangan seluruh wajahku dalam hidup ini, dan kamu masih berani mengatakan tidak ada kebencian yang mendalam di antara kita. Jika aku ingin kamu mati, tidak sayang meskipun kamu mati sepuluh kali. Apakah kamu mengerti? Matanya dipenuhi kebencian yang tak ada habisnya. Ketika dia memikirkan apa yang terjadi hari itu, dia hampir muntah. Chris dan yang lainnya memandang Jacob dengan kasihan seolah-olah mereka bisa melihat air mata di sudut matanya. Sebagai ahli rilem retribusi guntur, dia terpaksa makan banyak sekali. Mereka tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Tidak mengherankan jika Jacob sangat membenci Barty. Hal itu bukan tanpa alasan. Jika mereka menemui hal seperti itu, mereka mungkin tidak ingin terus hidup. Jadi begitu. Lalu aku mengerti. Tidak ada ruang untuk rekonsiliasi di antara kita. Kamu harus mati atau aku hidup. Siaping mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Salah, Kaulah yang mati dan aku yang hidup. Itulah akhir hidupmu, ejek Jacob. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, rambutnya tiba-tiba berdiri. Dia merasakan bahaya besar. Karena saat ini, Siaping langsung menyerang. Dia tidak menggunakan sihir atau teknik rahasia apapun. Itu hanya pukulan biasa. Namun hal itu membuat bulu kuduk Jacob berdiri. Dia merasa pukulan ini sepertinya melampaui ruang angkasa, mengaburkan keenam indranya. Kelihatannya lambat, tapi kecepatannya luar biasa. Tidak. Yakub berusaha membela, tapi yang bisa dia lakukan hanyalah berteriak dan tinju itu melayang. Itu dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas dan kekuatan tinju yang menakutkan yang menembus kehampaan. Yakub tidak tahu apa yang terjadi. Tubuhnya dipukul dengan keras, dan seluruh tubuhnya hancur. Bahkan, roh primordialnya hancur total, berubah menjadi kabut berdarah. Yakub mati. Ini, ini leluconkan! Penatua Jacob sudah mati. Dia terbunuh oleh pukulan begitu saja. Apa yang terjadi tadi? Kerry dan yang lainnya tercengang. Mereka benar-benar tercengang. Otak mereka sudah kehilangan kemampuan berpikir. Mereka benar-benar bingung. Menurut pemikiran mereka, Jacob seharusnya menangkap Barty dan memukuli anak itu hingga babak belur, menyiksanya dengan sangat kejam hingga dia hampir tidak terlihat seperti manusia lagi. Itu adalah perkembangan normal. Tapi apa yang terjadi? Anak ini baru saja meninju, dan tubuh penatua Jacob hancur, mengubahnya menjadi kabut berdarah. Dia bahkan tidak bisa melawan. Sialan, tidak mungkin! Kamu tidak mungkin menjadi Barty. Siapa kamu sebenarnya? Tetua alam kesengsaraan petir lainnya berteriak sekuat tenaga, Jacob adalah ahli alam kesengsaraan petir. Bahkan para penggarap di tingkat yang sama dengannya tidak dapat membunuhnya dengan satu pukulan dan mengubahnya menjadi abu. Barti yang asli pasti tidak memiliki kekuatan seperti ini. Sekalipun dia naik ke surga, dia tidak bisa berkembang pesat. Siapa kamu? Mengapa kamu berpura-pura menjadi Barti? Barti palsu. Mendengar hal tersebut, Kerry dan yang lainnya langsung merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Mereka juga memikirkan semua perasaan tidak harmonis yang mereka alami sebelumnya. Jika orang di depan mereka ini bukanlah Barti asli, melainkan palsu, maka semuanya akan masuk akal. Namun jika itu yang terjadi, akan lebih mengerikan lagi. Karena sistem inspeksi ilusi yang membanggakan, tidak pernah ada invasi sejak zaman kuno. Sekarang, seseorang telah menyusup ke alam ilusi tanpa mereka sadari. Ini lebih menakutkan dari apapun. Itu berarti sarang ilusi telah ditemukan oleh orang luar. Jika berita ini bocor, maka akan menjadi bencana bagi ilusi. Mundur, segera mundur, laporkan pada leluhur tua, katakan padanya ada invasi musuh. Invasi musuh, bahkan jika kita mati, kita harus menyebarkan berita ini. Penatua Rilem Retribusi Guntur lainnya juga meraung, menyuruh semua orang mundur. Dia berharap untuk menyebarkan berita ini dan mengingatkan Eselon atas ras ilusi untuk melenyapkan mata-mata terkutuk ini. 2167 Namun, saat sesepuh Rilem Retribusi Guntur ini berteriak, Siaping bergegas mendekat dan meninju lagi. Dong, ini seperti gemuruh genderang perang, tubuhnya tidak dapat menahannya sama sekali. Bahkan armor di tubuhnya ditembus oleh energi tinju yang menakutkan, hancur di tempat, dan meledak seperti kembang api. Hanya dengan satu pukulan, si tetua terbunuh tanpa bisa melawan sama sekali. Darah dalam jumlah besar mengalir, mewarnai tanah menjadi merah. Adegan ini langsung membuat Chris dan yang lainnya ketakutan. Jika mereka tidak bereaksi sebelumnya, maka mereka sekarang telah melihat pemandangan ini dengan jelas, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Penatua yang mati itu bahkan lebih menakutkan daripada Yakub dalam hal kekuatan tempur, tapi dia masih bukan tandingan Siaping. Dia dibunuh dengan satu pukulan, semudah memotong sayuran. Jika pukulan ini digunakan untuk melawan mereka, mereka mungkin tidak akan bernasib lebih baik. Mereka akan dibunuh secara langsung, bahkan tanpa meninggalkan mayat. Berarti aku salah, aku benar-benar salah. Tolong selamatkan hidupku. Aku tidak tahu apa-apa. Itu semua karena leluhur tua. Tolong selamatkan aku kali ini. Kedepannya saya pasti akan membuka lembaran baru dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kerry memohon belas kasihan, sangat ketakutan. Saat ini, dia tidak peduli apakah orang di depannya adalah Barti asli atau bukan. Bagaimanapun, dia hanya peduli apakah dia bisa bertahan hidup. Faktanya, semakin banyak yang dia ketahui saat ini, semakin cepat dia akan mati. Membuka lembaran baru, tidak dibutuhkan. Buka saja lembaran baru di kehidupan Anda selanjutnya. Mendengar ini, Siaping menggelengkan kepalanya. Jika permintaan maaf bisa menyelesaikan semua masalah, lalu apa gunanya polisi? Dia tidak menahan diri dan memukul lagi. Kerry dan peserta ujian lainnya bahkan tidak sempat berteriak. Energi tinju menyapu mereka dan tubuh mereka hancur seperti kaca, mengubahnya menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kekuatan mereka, mereka bahkan tidak bisa menahan angin dari tangan Siaping. Sapuannya saja sudah cukup untuk mengguncang mereka sampai mati. Di kejauhan, gunung-gunung tidak dapat menahan angin dari kepalan tangan dan runtuh satu demi satu. Beberapa gunung yang tingginya puluhan ribu meter bahkan hancur menjadi dua, langsung menghilang ke udara. Angin dari kepalan tangan dengan kuat mengukir jalan yang membentang ribuan kilometer di tanah. Suara retakan terdengar saat batu yang tak terhitung jumlahnya diguncang menjadi bubuk. "Bajingan, biarpun aku mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Tetua Rilem Retribusi Guntur yang tersisa berteriak dengan marah. Ekspresinya sangat ganas. Dia sepertinya tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari nasib kematian, jadi dia benar-benar menjadi berani. Kekuatan destruktif yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Dia benar-benar akan menghancurkan dirinya sendiri saat itu juga. Hm, tidak bisa menghentikannya. Sosok siaping melintas karena penghancuran diri orang ini terlalu menentukan. Dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dia segera menggunakan kemampuan ilahi dan melarikan diri sejauh 500 km untuk menghindari penghancuran diri yang mulia kesengsaraan petir ini. Gemuruh gelombang gelombang. Dalam sekejap, segala sesuatu dalam radius 1 juta kilometer rata dengan tanah. Pegunungan meledak menjadi debu, dan awan jamur hitam membubung ke udara, menempuh jarak satu juta kilometer. Fluktuasi destruktif yang mengerikan menyebar lapis demi lapis. Itu seperti sebuah planet yang meledak, menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi. Pancaran sinar ini seperti lahirnya matahari, menembus jutaan kilometer. Cahaya seperti itu sangat menyilaukan di kegelapan dunia abis. Itu seperti mercusuar dalam kegelapan, merobek kegelapan pekat dan menunjukkan arah bagi iblis abis lainnya. Dia sebenarnya menemukan masalah bagiku bahkan setelah kematian. Siaping menyipitkan matanya dan berjalan keluar dari kedalaman kehampaan. Dia bersembunyi di ruang Mountain River Pearl, menghindari sebagian besar fluktuasi kekuatan sihir yang merusak. Penghancuran diri yang mulia kesengsaraan petir ini tidak dapat membahayakannya sama sekali. Orang ini juga sudah mati total. Roh esensinya hancur, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Masalahnya adalah hal ini benar-benar membuat khawatir semua iblis abis dalam radius jutaan kilometer. Dia bisa merasakan iblis neraka yang tak terhitung jumlahnya terbang dari jauh. Mereka melonjak seperti lautan. Jelas sekali, ini adalah tujuan dari tetua kesengsaraan petir. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh siaping dengan peledakan dirinya, fluktuasi destruktif masih akan menarik perhatian iblis jurang kuat lainnya. Setan-setan jurang itu kemudian akan mengepung dan membunuh siaping. Rencana orang ini juga sangat sukses. Kekuatan penghancuran diri yang mulia, kesengsaraan petir, menarik perhatian pasukan iblis neraka yang tak terhitung jumlahnya. Tepat dalam jangkauan akal ilahi Siaping, ada ratusan juta iblis neraka yang mengelilinginya. Siaping berdiri di tengah ledakan. Kidan darahnya kuat, dan seperti matahari, dia memandu arah semua iblis jurang neraka. Mereka seperti ngengat yang terbang ke dalam nyala api. Dia berani karena keahliannya, dan dia tidak punya niat untuk melarikan diri. Keke, ke, manusia, memang ada manusia di tempat ini. Aku baru saja merasakannya, yang ki yang begitu kaya dan panas hanya bisa dimiliki oleh yang maha kuasa manusia dan darah semacam ini membuatku sangat bersemangat. Jika aku bisa melahapnya, kultivasiku pasti akan meningkat pesat. Dia di sana, manusia itu tidak lari, dia masih di depan. Sombong, manusia! Kamu sangat sombong, kamu benar-benar berani bertarung di dunia abis. Apakah kamu meremehkan kami? Sepertinya kekuatan manusia ini juga tidak sederhana. Apa yang perlu ditakutkan? Kita punya banyak iblis neraka, kita bisa menenggelamkannya hanya dengan seteguk air liur. Banyak iblis abis yang menyerang, ada banyak jenis iblis abis. Ada iblis bertanduk sapi, iblis bertanduk kambing, iblis kelelawar, iblis penghisap darah, iblis surgawi, dan sebagainya. Jenisnya tak terhitung jumlahnya. Mereka mengendarai angin iblis, membentuk gelombang gelap yang menakutkan. Mereka menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka menyerang. Kekosongan di sekitarnya dipenuhi dengan aura pembunuh yang mengerikan. Sungguh mengerikan. Tanpa diragukan lagi, ini adalah pasukan iblis neraka. Apalagi mereka terlatih dan tertib. Mereka sepertinya dibimbing oleh seorang ahli. Mereka tidak memiliki pasukan tersebar seperti yang ditemui Siaping di dunia abis. Kekuatan gabungan dari iblis abis ini 10 kali lebih kuat dari pasukan yang tersebar. Menarik, mari kita coba teknik rahasia pikiran ras ilusi. Siaping punya ide dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Misteri ras ilusi, teknik mimpi buruk tanpa batas. Gemuruh gelombang-gelombang. Dalam sekejap, dengan tubuh Siaping sebagai pusatnya, gelombang pikiran yang kuat diam-diam merembes keluar. Itu seperti batas pikiran ketiadaan yang sangat besar, tersebar dalam radius ratusan juta kilometer. Hanya dalam waktu singkat, batas pikiran yang besar ini menyelimuti seluruh area, menyebabkan pasukan iblis neraka ini jatuh ke dunia mimpi buruk. Dalam sekejap, bahkan iblis surgawi pun tidak bisa menolak teknik rahasia mistik semacam itu. Dalam sekejap, iblis neraka ini jatuh ke dunia neraka tanpa batas. Mereka sama sekali tidak bisa membedakan kenyataan dan ilusi. Mereka saling membunuh. Siaping tidak perlu melakukan apapun. Iblis abis ini terlibat dalam pertarungan hidup dan mati satu sama lain. Mereka memperlakukan satu sama lain sebagai musuh yang paling mereka benci. Sejumlah besar iblis abis mati dengan cepat. Seperti yang diharapkan dari teknik rahasia mistik ras ilusi. Mistik seperti itu sungguh menakutkan, terutama terhadap makhluk hidup dengan kekuatan pikiran yang lebih lemah. Itu hanyalah sebuah mesin pembunuh. Hanya dengan sebuah pikiran, banyak makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya bisa jatuh ke dalam dunia mimpi buruk, tidak mampu untuk melepaskan diri mereka sendiri. Siaping sangat puas dengan kekuatan teknik rahasia mistik ini. Dia bahkan tidak perlu melakukan apapun, dan iblis neraka ini saling membunuh. Ini menghemat banyak usahanya. Berhenti, manusia. Beraninya kamu menggunakan tindakan licik seperti itu untuk membunuh pasukan ras iblisku. Kamu mendekati kematian. Saat ini, terdengar suara gemuruh dari jauh. 2168. Boom gelombang-gelombang. Saat dia selesai berbicara, gelombang abis dimenki yang mengerikan melonjak keluar dari kedalaman kehampaan sebuah pusaran besar muncul, dan abis dimenki yang menakutkan berubah menjadi tangan iblis besar yang meraih ke bawah. Dong! Hanya satu serangan telapak tangan, dan penghalang mimpi buruk yang menyelimuti daratan segera hancur. Gelombang energi yang mengerikan mengguncang sekeliling, menciptakan suara mendengung dan riak yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah cetakan telapak tangan besar muncul di tanah, tercetak di kehampaan. Panjangnya ribuan kilometer, dan seluruh daratan tertutup retakan padat. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Namun, karena penundaan, meskipun ahli ini tiba-tiba muncul untuk menghentikan seni mimpi buruk tanpa batas milik Siaping, lebih dari separuh tentara iblis abis telah mati, dan pasukan iblis menderita kerugian besar. Suara mendesing pada saat ini, seorang pria paruh baya jangkung dengan jubah perang hitam dengan tanduk banteng di kepalanya berjalan keluar dari kedalaman kehampaan. Dia menatap Siaping dengan kejam, "Manusia dari ras ilusi, mengapa kamu menyerang pasukan iblisku? Apakah kamu lupa aliansi antara ras ilusi dan ras abis? Apakah Anda berencana untuk menghancurkan aliansi abis?" Nada suaranya dipenuhi amarah yang menakutkan, seperti gunung berapi super yang bisa meletus kapan saja. Karena lebih dari separuh pasukan iblis telah tewas, pasukannya menderita kerugian besar. Aura pria parubaya ini sangat kuat. Dia adalah iblis tingkat abadi, dan seluruh tubuhnya mengandung aura keabadian. Aliansi jurang, aliansi abis apa? Mendengar ini, siap ping tercengang. Secara umum, tentara iblis abis akan bertarung dan membunuh ketika mereka bertemu dengan makhluk hidup dari berbagai ras mereka tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan, dan mereka tidak akan pernah menanyakan alasannya. Tapi sekarang, dia bertanya tentang Abyss Alliance. Apakah dia salah paham bahwa dia adalah seorang sage dari ras ilusi? Tapi jika itu masalahnya, maka masalahnya sangat besar. Mungkinkah ras ilusi telah menandatangani semacam perjanjian dengan tentara iblis neraka? Kalau tidak, tentara iblis abis ini tidak akan mengatakan hal seperti itu. Tentu saja, dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa tentara iblis abis ini berbohong. Sepertinya kamu tidak tahu tentang ini. Apakah kamu murid ras ilusi yang baru saja maju ke alam abadi? Atau kamu sama sekali bukan dari ilusion race? Mata pria parubaya berjubah hitam itu bersinar dingin, dan niat membunuhnya melonjak. Jika itu masalahnya, karena kamu mengetahui rahasia rasku, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Menarik. Siaping menyipitkan matanya. Sepertinya perairan ilusion race lebih dalam dari yang dia bayangkan. Perlombaan ilusi sepertinya berkolusi dengan iblis neraka. Ini tidaklah sederhana. Matilah, Manusia pria parubaya berjubah hitam itu berteriak dengan marah. Dia memegang pedang iblis di tangannya dan bergegas menuju siaping. Kemampuan ilahi, neraka, guntur iblis sembilan jurang ini adalah misteri mengerikan yang telah disempurnakan dengan mengumpulkan aura mengerikan yang tak ada habisnya dari dunia abisal, dan menggunakan kekuatan petir iblis di tubuhnya untuk membunuh miliaran iblis biasa dan menyerap jiwa mereka. Begitu meletus, akan menimbulkan ledakan yang mengerikan. Seolah-olah miliaran sambaran petir menyambar, ribuan gunung berapi meletus, ribuan planet meledak, dan segala sesuatu dalam jarak miliaran kilometer akan berubah menjadi debu. Bahkan ruang di dekatnya akan hancur oleh gelombang kejut. Kekuatannya begitu menakutkan, bahkan seorang sage dengan tubuh abadi pun akan diledakkan hingga mati. Dalam sekejap, sambaran petir hitam yang mengerikan muncul dari tubuh pria berjubah hitam itu. Jimat hitam yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di dalamnya memancarkan aura destruktif yang mengerikan ribuan petir berbentuk bola dibombardir pada saat yang sama, seperti ribuan rudal, mengunci aktivitas Ki Siaping. Kemanapun dia melarikan diri, mereka akan mengikutinya. Gemuruh gelombang-gelombang. Pada saat itu, ribuan petir berbentuk bola meledak pada saat yang bersamaan. Seolah-olah banyak iblis dari abis telah menghancurkan dirinya sendiri, menghasilkan kekuatan ledakan yang sangat mengerikan. Pada saat itu, sepertinya segala sesuatu dalam jarak miliaran kilometer telah hancur. Semua vitalitas hancur menjadi debu, menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Seolah-olah hari kiamat telah tiba, menghancurkan segalanya. Bahkan ruang hampa di sekitarnya bergetar miliaran kali. Pegunungan di sekitarnya langsung berubah menjadi debu. Bahkan iblis di dekatnya tidak dapat menahannya. Mereka semua hancur menjadi debu hanya dengan bersentuhan dengan beberapa gempa susulan. Namun, pria parubaya berjubah hitam itu tidak peduli sama sekali. Dia hanya ingin membunuh manusia di depannya. Adapun tentara iblis, mereka hanyalah umpan meriam. Dia bisa mendapatkan sebanyak yang dia mau. Waktu yang tepat. Siaping tidak takut, dia meraihnya dengan tangannya, dan Golden Slime segera berubah menjadi pedang besar emas, yang dia pegang di tangannya. Segera, dia berdiri di tanah dengan kedua kakinya, seolah-olah dia adalah ibu pertiwi. Kekuatan yang luar biasa dan tak terduga disalurkan dari dalam kakinya, memungkinkan dia memadatkan tubuh bumi. Seolah-olah pada saat itu, dia telah menjadi ibu pertiwi. Tidak ada yang bisa mengguncangnya. Kekuatannya meningkat puluhan kali lipat, dan kekuatan tak terkalahkan melonjak ke setiap sel di tubuhnya. Membunuh. Siaping memegang pedang besar emas di tangannya dan menebasnya dengan ringan. Dengan puff, pedang besar emas menghasilkan ketajaman yang mengerikan, memicu aura pedang yang menakutkan. Tampaknya telah membelah ruang kosong, meninggalkan jejak hitam. Tidak peduli apa itu, ia tidak dapat menahan kekuatan setajam itu. Gelombang udara yang tak terbatas, kekuatan ledakan yang mengerikan, dan gelombang energi dahsyat yang menuju ke Siaping semuanya terpotong oleh pedang. Semuanya terbang menuju tubuh Siaping. Aura pedang itu bahkan membelah guntur iblis sembilan jurang yang tak terhitung jumlahnya, dan menebas pria parubaya berjubah hitam itu. Kecepatannya telah mencapai kecepatan cahaya, dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Bagaimana ini mungkin? Pria parubaya berjubah hitam itu berteriak. Dia tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Dia telah mengeluarkan kekuatan penuhnya, tapi itu tidak berpengaruh pada anak ini. Itu hanya satu serangan pedang, tapi itu telah menghancurkan semua serangannya. Aura pedang masih menuju ke tubuhnya. Kecepatannya terlalu cepat dan tidak ada cara untuk menghindari atau memblokirnya. Dong. Dalam sepersekian detik, tubuh iblis abadi ini terbelah menjadi dua seperti sayuran yang diiris menjadi semangka. Itu tidak sesederhana tubuhnya diiris-iris, bahkan roh primordial abadinya pun terpotong-potong. Seketika, dia merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah dia telah disiksa tanpa henti. Semua rasa sakit di dunia tidak bisa dibandingkan dengan ini. Sepanjang perjalanan, aura pedang melintasi miliaran kilometer, hampir membelah daratan menjadi dua. Seolah-olah tanah itu telah diiris menjadi jurang yang sangat dalam. Banyak iblis jurang di dekatnya juga terbunuh oleh aura pedang. Semuanya diiris-iris, bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Hampir semua iblis jurang telah mati. Tidak ada satupun iblis jurang yang bisa bertahan di bawah aura pedang seperti itu. Terlalu tajam. Seru siaping. Sebelumnya, dia hanya mencoba kekuatan slime emas. Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Sekarang, untuk menghadapi iblis abadi ini, dia menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan. Dia tidak menyangka akan sekuat ini. Hanya satu serangan pedang yang telah membelah iblis abadi menjadi dua, dan dia berada di ambang kematian. Kekuatan seperti itu sungguh sulit dipercaya. 2169. Hualala gelombang. Siaping melambaikan tangannya dan mengumpulkan semua daging iblis di tanah. Dia menempatkannya di sebelah pohon dunia dan membiarkannya menyerapnya. Daging iblis ini sepertinya sangat bermanfaat bagi pertumbuhan pohon dunia meskipun tidak bisa dibandingkan dengan iblis abadi, itu masih merupakan pupuk tingkat rendah. Kamu, siapa kamu? Pada saat ini, iblis itu memandang siaping dengan ketakutan. Rasanya sangat lemah. Setelah Yuan spiritnya terbelah oleh pedang itu, ia mengalami luka yang tidak dapat disembuhkan. Kita harus tahu bahwa itu adalah iblis abadi dan luka-lukanya tidak dapat disembuhkan. Seberapa mengerikankah hal itu? Jika tidak mengalaminya secara pribadi, ia tidak akan berani mempercayainya. Ia segera mencurigai identitas Siaping. Ia tidak tahu dari mana asalnya. Dia bahkan bukan seorang saint yang abadi, namun dia mampu melumpuhkannya. Ini sungguh sulit dipercaya. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Apa masalahnya dengan Abyss Alliance? Bisakah Anda memberitahu saya? Saya sangat tertarik dengan hal ini. Siapi melihat ke bawah dari atas. Auranya benar-benar terkunci pada iblis itu. Setan ini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Ia tidak bisa lepas sama sekali. Kekuatan tirani runtuh dengan tubuhnya sebagai pusatnya, menciptakan aura yang menakutkan. Bahkan jika iblis abadi bergerak, dia akan bisa melihatnya dengan jelas. Scram, ini rahasia jurang mautku. Tidak boleh dibocorkan, menyerah saja. Setan itu mencibir, itu sangat keras kepala. Ini adalah informasi rahasia di abis, dan pasti tidak akan diketahui oleh orang lain. Kalau tidak, pasti akan menimbulkan bencana besar. Oh, begitu. Lalu aku semakin tertarik, siaping mengusap dagunya. Dong. Tanpa menunggu iblis berbicara, Akar pohon dunia yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari tubuh siaping dan menembus tubuh iblis. Bajingan sial, manusia! Apa yang kamu lakukan padaku? Setan itu berteriak ketakutan, rasanya bahaya yang fatal, seolah-olah akarnya merupakan ancaman besar baginya. Sepertinya ia telah bertemu musuh alaminya. Namun sebelum ia dapat melawan, akar-akar ini telah menembus seluruh tubuh dan bahkan jiwanya. Seluruh tubuhnya diikat, dan hampir tidak bisa bergerak. Detik berikutnya, bahkan jiwanya kehilangan kesadaran. Itu sepenuhnya ditempati oleh kehendak pohon dunia, seolah-olah itu telah menjadi boneka pohon dunia. Ia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bunuh diri. Katakan padaku, apa yang disebut perjanjian abis? Siaping bertanya. Ini adalah perjanjian antara dunia jurang kita dan ras ilusi. Dunia jurang kita akan memberi ras ilusi kekuatan besar dan memberi mereka sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai imbalannya, ras ilusi harus menjadi ras pengikut iblis jurang maut dan bersiap untuk itu. Menyerbu alam semesta di masa depan. Iblis hitam abadi itu menjawab seperti mesin. Suku ilusi telah menjadi anjing iblis neraka. Mereka ingin memimpin. Apa yang terjadi? Siaping menyipitkan matanya, memperlihatkan aura pembunuh yang dalam. Orang bijak dari ras ilusi ini dengan jelas mengetahui bahwa iblis jurang neraka adalah musuh bebuyutan semua ras di alam semesta. Namun ilusion race masih berani menandatangani kontrak dengan abis demons dan menjadi pengkhianat. Jika ras lain mengetahui hal ini, ras ilusi pasti akan mati. Karena hal ini telah melanggar tabu, semua ras di alam semesta itu tidak bisa dimaafkan. Tidak ada yang akan memaafkan pengkhianat. Pada awalnya, ras ilusi tidak setuju, tapi iblis puncak dari rasku secara pribadi merusak salah satu leluhur tua ras ilusi, membuatnya benar-benar merosot menjadi iblis neraka. Mereka tidak punya pilihan selain setuju. Jika bukan karena takut ketahuan oleh ras lain, seluruh ras pasti sudah dirusak oleh kita, kata iblis hitam abadi dengan bangga. Ini adalah rencana mengejutkan yang berlangsung sejak dahulu kala. Itu merusak ras yang kuat dan menjadikan mereka anggota jurang maut. Jika saatnya tiba, seluruh perlombaan ilusi akan menjadi perlombaan abis dan menambah kekuatan tempur yang besar ke dunia jurang. Hingga saat ini, sebagian besar orang bijak dari ras ilusi telah menjadi anggota jurang maut. Hanya beberapa orang bijak dari ras ilusi tingkat lanjut yang belum berasimilasi. Namun, ketika saatnya tiba, itu hanya masalah waktu saja. Mendengar ini, mata siaping berkilat dingin. Jika iblis abis benar-benar memulai perang dan seluruh ras ilusi mengkhianati mereka, semua ras di alam semesta akan menderita kerugian besar. Terutama kemampuan khusus dari ilusion race. Mereka bisa berubah menjadi ras lain. Jika mereka digunakan oleh abis demons, kerusakannya tidak terbayangkan. Pada saat itu, semua orang akan berada dalam bahaya dan tidak tahu siapa yang berada di pihak mereka. Dapat dikatakan bahwa perlombaan ini adalah pedang bermata dua. Jika mereka tidak bisa mengendalikannya, mereka pasti akan melukai diri mereka sendiri. Ini bukan masalah kecil. Sepertinya saya harus memberitahu eselon atas umat manusia tentang hal ini dan memberantas momok ini sepenuhnya. Jika tidak, pasti akan menimbulkan bencana di masa depan. Siaping menyipitkan matanya dan memikirkan serangkaian rencana. Tapi untuk saat ini, mungkin hanya orang bijak dan nenek moyang dari ras ilusi yang akan dirusak oleh jurang maut. Murid-murid muda itu tidak mengetahui hal ini dan tidak memiliki kualifikasi untuk dirusak oleh jurang maut. Ini adalah hikmah dari kemalangan tersebut. Benar, Apakah Minerva itu tahu tentang ini? Siaping tiba-tiba teringat pada orang bijak kuno Minerva itu. Sejujurnya, sejak mereka bertemu, dia memang merasakan gelombang kebencian dan ketidaknyamanan darinya. Sebelumnya, dia mengira mungkin karena permusuhannya yang membuatnya tanpa sadar menolak. Tapi sekarang, sepertinya mungkin karena aura jurang dalam dirinya yang membuatnya merasa bermusuhan. Hanya karena Minerva menyembunyikan auranya dengan terlalu sempurna sehingga dia tidak bisa mendeteksinya pada awalnya. Namun, ini hanyalah dugaan saja. Benar atau tidaknya, dia tetap harus menyelidikinya dengan cermat. Sejak aku datang ke dunia neraka ini, aku tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Aku bertanya-tanya berapa banyak iblis abadi yang ada di benua neraka ini. Mungkin aku bisa membunuh beberapa dan menangkap mereka sebagai pupuk. Siaping menyentuh dagunya. Dia tidak bisa segera kembali ke dunia ilusi karena persidangannya belum selesai. Itu masih memakan waktu 10 hari. Jika dia kembali secepat itu, Minerva pasti akan mencurigainya. Oleh karena itu, dia masih perlu tinggal di Abyss World ini selama sekitar 10 hari. Suara mendesing. Memikirkan hal ini, Siaping tidak ragu-ragu dan segera terbang ke kedalaman benua Abyss. Dia bisa merasakan bahwa masih banyak iblis jurang yang kuat di jurang benua ini. Jika dia bisa membunuh beberapa dari mereka, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi budidayanya. Dia sekarang dipenuhi dengan perasaan terdesak. Mungkin sudah waktunya untuk maju ke alam sempiternal. Hanya dengan menjadi seorang bijak sejati dia dapat memiliki kekuatan yang tak terkalahkan untuk mengendalikan segalanya. Jika dia tidak menjadi seorang bijak, dia akan tetap menjadi seekor semut. 2170 Suatu hari kemudian, di kedalaman benua Abis. Di dataran, ada kota besar dan tak terbatas yang dibangun di sini. Tembok kota berdiri tinggi dan gayanya sederhana dan tanpa hiasan. Mereka sepertinya telah mengalami perubahan waktu, seolah-olah tidak berubah sama sekali setelah jutaan tahun. Di kedalaman kota, hiduplah segala jenis iblis curang. Mereka tersebar padat di seluruh kota, itu seperti negara manusia dengan hukum dan peraturannya sendiri. Ini sungguh hal yang tidak terbayangkan, karena dunia abis pada awalnya adalah tempat yang sangat kacau, seperti dunia primitif. Dunia ini penuh dengan barbarisme dan pembantaian, yang ada hanyalah kehancuran, tidak pernah ada pembangunan. Namun, setelah mengalami kekalahan di era imemorial banyak iblis curang yang belajar dari pengalaman menyakitkan tersebut dan memutuskan untuk mempelajari segala macam ilmu dari umat manusia dan ras lainnya. Mereka mempelajari sistemnya, mempelajari disiplinnya, mempelajari ketentaraannya, mempelajari pembuatan senjata, dan sebagainya. Mereka hampir meniru ras lain untuk membangun kotanya sendiri. Namun, situasi ini hanya muncul di beberapa benua iblis yang relatif kuat. Hanya kekuatan kuat yang bisa menekan semua iblis jurang dan mengatur segalanya, tidak membiarkan iblis manapun melawan. Suara mendesing. Saat ini, siapin diam-diam mendekati kota. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika melihat kota ini. Meski terlihat sangat kasar, pertahanannya sangat kuat. Tembok kota sangat tebal dan keras. Mungkin bahkan puluhan kapal perang yang menembakkan meriam penghancur bintang mungkin tidak mampu menembus tembok kota kuat yang terbuat dari bahan khusus ini. Tapi dia juga bisa melihat bahwa benua abis ini tidak biasa. Pasti ada iblis curang yang kuat yang sepenuhnya menyatukan benua ini dan dengan paksa membuat segala macam aturan. Baru pada saat itulah iblis-iblis jurang yang kuat ini dengan patuh tetap bersama dan tidak saling membunuh. Dia bisa merasakan bahwa ada banyak sekali iblis jurang yang tinggal di sekitar kota ini. Masing-masing dari mereka kuat, pastinya elit di antara elit, jumlahnya lebih dari 10 miliar. Hem, memang ada iblis abadi di sini. Tiba-tiba, siapi merasakan ada sebuah kastil kuno di kedalaman kota ini. Ada aura iblis jurang yang kuat datang dari tempat itu, mengubah kehampaan. Tidak ada setan biasa yang berani mendekat dalam jarak beberapa ribu kilometer. Itu dianggap sebagai zona terlarang. Suara mendesing. Siaping tidak ragu-ragu. Dia menggunakan topeng tanpa bentuk untuk menyembunyikan auranya dan diam-diam memasuki kedalaman kastil kuno ini. Tidak ada setan jurang yang menemukannya. Di aula kastil, total delapan iblis jurang tingkat abadi muncul. Mereka duduk di kursi batu besar dan sepertinya sedang mengadakan pertemuan. Sial, apa yang terjadi? Kenapa aura Logan tiba-tiba menghilang dari benua abis? Siapa yang menyerangnya? Iblis alam abadi bertanduk ungu meraung. Tubuhnya melonjak karena amarah, mengubah ruang dan menyebabkan retakan muncul di tanah. Mendengar ini, jantung siaping berdetak kencang. Logan ini kemungkinan besar adalah iblis abadi hitam yang dia tangkap dan gunakan sebagai pupuk untuk pohon dunia. Sekarang setelah satu hari berlalu, kelompok iblis-iblis abadi mungkin tahu tentang masalah ini. Lagi pula, bahkan di dunia abis, iblis jahat abadi sangatlah kuat. Kehilangan satu adalah kerugian yang sangat besar yang tidak bisa diabaikan. Apakah itu dilakukan oleh para pelacur dari klan ilusi itu? Hanya mereka yang memiliki kekuatan dan motivasi untuk melakukannya. Kudengar para bajingan itu sebenarnya mencoba melepaskan diri dari belenggu kehendak jurang neraka dan diam-diam mereka telah memainkan banyak trik. Mata iblis-iblis bertanduk kambing yang abadi bersinar dengan cahaya dingin. Karena bukan hanya iblis-iblis alam abadi yang menghilang kali ini, ada juga pasukan yang terdiri dari ratusan juta iblis jahat. Namun, mereka semua telah menghilang, bahkan mayat mereka pun tidak tersisa. Tanpa ragu, Logan dan yang lainnya pasti diserang oleh para Sage. Kalau tidak, mereka tidak akan hilang sepenuhnya tanpa meninggalkan jejak apapun. Mencoba melepaskan diri dari belenggu Will of the Abyss, itu hanya angan-angan. Bahkan orang bijak dari era abadi tidak dapat melakukan ini. Apa yang bisa dilakukan sampah-sampah itu? Itu benar, mereka telah menandatangani perjanjian dengan benua Abyss dan masih ingin melanggarnya. Bermimpilah. Meski begitu, trik-trik kecil ini mungkin mempengaruhi tata letak dunia Abyss kita. Ini mungkin menimbulkan masalah besar. Kita tidak bisa membiarkan sampah-sampah dari klan ilusi itu terus berlanjut. Kita harus memberi mereka pelajaran. Kita tetaplah bos mereka. Aku tahu orang-orang klan ilusi itu tidak tahu berterima kasih. Kita seharusnya tidak mempercayai mereka. Kita seharusnya membunuh mereka semua saat itu, meninggalkan sampah saja sudah cukup. Sekarang mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka bahkan ingin menggigit kembali pada tuan mereka. Sungguh tidak masuk akal. Jangan khawatir, orang-orang klan ilusi ingin menjadi master. Siapa yang tidak tahu ambisi mereka di dunia abis? Kekuatan adalah yang tertinggi. Memiliki ambisi adalah hal yang normal. Namun, mereka telah menandatangani perjanjian dengan benua abis dan memperoleh kekuatannya. Jika mereka masih mencoba melawan, mereka adalah pengkhianat. Kita harus memberi mereka pelajaran. Banyak iblis jahat yang tak pernah mati mencibir. Mereka juga mengetahui ambisi klan ilusi. Sejak mereka terkikis oleh abis, mereka bertindak penuh hormat di permukaan dan bekerja sama dengan abis. Namun, Para sage ini sering melakukan trik di belakang mereka, terus-menerus berusaha melepaskan diri dari benua abis. Bagaimanapun, para sage ilusi bangga dan tidak ingin menjadi antek ras lain. Meski begitu, semuanya berada di bawah kendali benua abis itu, seperti seekor anjing dengan kerah diikatkan di lehernya. Betapapun ganasnya anjing itu, ia tidak bisa melepaskan diri dari kalungnya dan hanya bisa dengan patuh menerima nasibnya. Mereka sangat menyadari hal ini dan diam-diam menonton lelucon. Menyaksikan kelompok sage ras ilusi bertindak seperti badut juga merupakan sumber hiburan yang langka. Namun, para sage ilusi berani membunuh iblis jahat Logan yang abadi dan mungkin memusnahkan pasukan iblis. Ini melanggar garis bawah dan tabu dari abis demons. Karena betapapun ganasnya seekor anjing, ia tidak boleh menggigit tuannya. Jika ya, itu bukan anjing yang baik. Itu perlu diberi pelajaran. Tapi kita tidak punya bukti bahwa ilusion sages melakukan ini. Kata iblis jahat yang abadi. Tidak masalah. Kita tidak memerlukan bukti. Katakan saja benar, penjelasan apa yang kita perlukan. Bagaimana kalau begini? Hari serangan balik dunia abis kita sudah dekat. Mengapa kita tidak mengikis klan ilusi sepenuhnya dan mengubahnya menjadi abis? Mereka tidak akan bisa melarikan diri saat itu. Memang benar, gunakan kesempatan ini untuk menangkap klan ilusi dalam satu gerakan. Dengan cara ini, mereka tidak akan bisa menjadi pengkhianat. Mata iblis jahat yang abadi itu bersinar dengan niat membunuh karena hilangnya Logan. Mereka benar-benar kehilangan kesabaran terhadap klan ilusi. Mereka ingin langsung menyerang dan mengendalikannya. Saat ini, mereka tidak perlu menyembunyikan apapun.